Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Zaid Ismail. Hari ni akak ada kat Ninso nak cari barang keperluan rumah. Kawan ofis akak ni, dia duduk racun akak suruh pergi Ninso. Dia kata kalau nak dekor rumah, memang Ninso ni pot best lah. Jadi akak nak tengok lah apa yang ada kat sini. Ni first time akak datang Ninso. Jadi akak dah selesai memborong, tak adalah memborong sangat, dua plastik je. Dua ni, dalam plastik ni ada pokok. Pokok ni memang akak dah lama nak beli, tapi sebab online kan akak tak tahu dia punya saiz tu besar mana. Jadi tadi akak tengok akak belilah. Yang ni bukan RM2 sepusin, yang ni harga dia lain. Lepas tu satu plastik lagi, barang-barang, mainan semua. Kejap lagi akak nak buka kat rumah. Sekarang kita bersama pihak Imara nak buka barang yang mama diorang beli tadi. Okey, barang pertama yang akak nak tunjuk. Pokok ni macam akak cakap tadi, memang akak nak cari dekat Shopee. Tapi sebab online, jadi pokok tu akak tak tahu saiz dia besar mana. Lepas tu akak baca dia review kan. Pokok tu dia bukan, belum lagi dia. Pia duduk sini baru boleh. Tengok, Pia ni duduk buka. Satu-satu Pia. Pia duduk sini. Sekejap lagi kita buka. Duduk sini dulu baru buka. Pokok dia harga dia murah sikit lah daripada yang ni. Cumanya dia cakap tak ada akar dalam tu. Dia just cucuk macam gitu je. Jadi akak tak beranilah nak beli. Yang ni harga dia RM8.90. Nah, yang ni dia bukan harga RM2.10 lah. Pokok ni. Lepas tu satu lagi pokok, yang ni besar sikit. Yang ni harga dia, yang ni harga dia RM12.50. Ni dah ada juntai-juntai ni. Nanti akak boleh potong-potong yang ni kot. Akak bubur dalam pasu lain untuk bagi dia cambah. Yang ni pun kena tukar pasu dah. Sebab dalam ni dia macam dah rimbun sangat dah kat sini. Okay. Kemudian yang ni Zafia tak sabar-sabar nak tengok ni. Nak beli mainan Zafia ni. Yang ni yang Zafia tak sabar-sabar nak ni tengok dah rebut dah. Mainan masak-masak dia. Yang ni RM2.10. Okay dah, pergi main. Kena keluarkan yang tu dulu sebab dia macam duduk nak tengok, duduk intai-intai bertadi lagi kan. Kemudian barang seterusnya akak beli pencil case. Yang ni untuk Zara. Nah. Thank you. Yang ni partition nak letak dalam drawer, tapi drawer ni akak tak beli lagi. Tapi standby je lah dulu sebab tadi Alang dah jumpa, so tak tahu pergi bila lagi kan. So akak beli dua. Kemudian akak beli getah rambut. Yang ni akak nak guna sendiri dengan Zara sikit. Zara pun nak guna juga. Pagi-pagi dia nak pergi sekolah, dia kena ikat rambut. Jadi akak beli satu je untuk kita orang dua orang. Kemudian sikat. Sebab sikat kat rumah kita orang ni tak tahu pergi mana. Sebab dah pindah-pindah kan. Nah, tengok budak ni memang excited juga dengan sikat. Ada satu je, duk share turun naik atas bawa sikat yang sama. Jadi akak beli sikat ni. Kak beli berus bilik air, satu untuk bilik air atas. Wow. Yang ni nak berus sinki ke, dinding ke, tepi-tepi yang macam tempat yang tersorok sikit kan. Kak beli yang ni. Kak beli dua. Yang ni untuk bilik air atas, yang ni untuk bilik air bawah. Kemudian kak beli sepit rambut, yang ni untuk Zafia. Zara pun boleh guna juga ni. Sepit rambut ni ada 6 dalam ni.
Yang ni makanan kucing sebab tiba-tiba je ada kucing datang beranak kat rumah akak. Jadi akak beli makanan kucing lah. Kesian kat dia lapar dah lah dia ada anak kecil nak menyusu kan. Akak beli dua. Berus pula. Sepit rambut ni, yang ni akak beli untuk akak sendiri. Kemudian ni ha, sental badan. Bagi buih lebih kan. Dah ada dah kat rumah ni. Tapi yang akak punya lah. So yang ni untuk Zara. Saya akan berebut dengan Zafia. Dah berebut dah. Beli satu je tadi. Tak terfikir pasal Zafia. Tak apalah, nanti diorang gila-gila lah guna. Diorang pun mandi sekali diorang. Shampoo ni pun RM2 seposen juga. Jadi akak belilah. Yang ni je yang ada tadi. Jadi akak ambil je yang mana. Miso tu pun dia ada alat tulis juga. Akak first time kan tak tahu. Jadi akak beli pensel. Akak beli pen untuk Iman. Dan akak beli eraser untuk diorang. Dan yang terakhir sekali akak beli nabati. Yang ni kan kedai Eco kan wajib ada kan. Mesti nak beli kalau pergi kedai Eco kan. Ni miso pun ada jual juga. So akak beli dua. Semua sekali ada 21 barang. Harga dia RM61.30. Macam-macam dapat dengan RM61.30 kat Ninso ni. Tapi yang paling macam tadi pergi untuk korong-korong untuk dekor rumah kan. Yang betul-betul beli untuk dekor rumah ni dua ni je. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Subscribe to Fia Imara channel tu. Bye bye. Okay, bye bye bye. Okay. Okay. Bye.